Ya, pemirsa, penangkapan terduga teroris SF alias Agus Hari dibenarkan Kabid Humas Polda DIY AKBP Ani Pujiastuti. SF ditangkap di Dusun Cepuwatu Ngaglik, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, dan langsung dibawa ke Jakarta untuk dilidik oleh Densus 88 Anti-Teror. Dan pemirsa, berikut pernyataan Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta AKBP Ani Pujiastuti. Ya, memang benar bahwa kemarin sore TKP di Cepuwatu, Kalasan, Sleman, ada penangkapan satu terduga terorisme oleh Densus 88. Kemudian yang bersangkutan inisial SF saat ini sudah dibawa oleh Densus 88 ke Jakarta.